Apa sih fraksi harga saham itu? Fraksi harga saham adalah besarnya kelipatan perubahan suatu harga saham. Sebagai contoh, tabel di atas adalah daftar fraksi perubahan harga sesuai ketentuan dari bursa. Kita ambil contoh untuk saham di rentang harga 200-500. Perubahan harga fraksinya adalah 2, artinya setiap kenaikan harganya itu kelipatan 2. Contohnya 200, 202, 204, 206, dan seterusnya yaitu kelipatan 2. Dan untuk harga rentang saham di harga 500-2000, fraksi harganya adalah 5. Artinya setiap kenaikan harganya kelipatan 5, jadi 500, 505, 510, dan seterusnya. Kita tidak bisa input order di luar dari fraksi itu. Jadi nggak bisa ya kita input order 201 atau 502 karena tidak sesuai dengan fraksi harga sahamnya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai salah input order karena nanti bisa di reject oleh sistemnya. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya dengan perubahan harga fraksi. Jika tertarik dengan edukasi lainnya, jangan lupa untuk follow Wisdom and Invest. Thank you!